ini udah segmen 2 loh. Kok dia gak ada? Kok dia pergi meninggalkan kita dengan begitu cepat? Amit-amit, enggak. Dia maksudnya pergi dari studio. Dia belum tuh selesai. Kasihkan belanja. Kasihkan belanja sampai lupa waktu. Ini waktunya kerja, ini udah segmen 2. Makanya loh. Maggie juga gak ada. Anteng banget sih belanjanya. Jangan-jangan. Mereka berdua menghilang tiba-tiba. Ada yang ketiga. Datang bertiga. Ya udah kalau gitu aku telepon Maggie. HP aku mana ya? Si Maggie nih bukan. Wik. Hah? Larinya pelan-pelan. Oh iya maaf. Ntar ada yang jatuh loh. Ih, aku mau telepon Maggie. Lu nelponnya di tempat gitu ya? HP model baru. Apa sih? Ini kayaknya pengganti Pondok Indah sekarang ya. Ya udah aku telepon Maggie dulu bentar ya. Halo? Maggie? Lu ketularan ya? Kayak host kita kalau batuk kan di sini. Lu nelpon di ketek ya? Kita telepon Maggie sekarang. Kemana sih bukannya syuting? Emang ada pulsanya? Ada pulsanya. Jangan bilang-bilang dong. Bisa nih. Iya Wiwik. Maggie di mana? Ini aku lagi ribet nih. Buruan dong ke studio syuting. Malah belanja apa? Mulu. Apa? Belanja. Syuting. Syuting? Udah segmen 2 nih. Iya nih ampun aku lagi ribet banget nih Wiwik. Tungguin ya. Mas Tukulnya jangan lupa dibawa. Iya. Iya. Muat enggak di kresek? Ibuin, pokoknya aman semuanya, aman terkendali. Ya udah. Hati-hati ya. Ye. Yeah. Buruan. Ye. Yeah. Kok deket banget suaranya sih? Iya. Maggie nih sama Om Tukul nih ngapain sih pakai pergi-pergi belanja? Nah, gitu. Oh, gitu jalannya, Mas. Silakan, Bu. Aduh. Suara gitu domba Garut. Salah ya. Domba gembelnya di badannya di bibir. Mana aja sih Om, syuting tahu. What time saiki? Sorry, I am late to the appointment to the this is for ice ya. Yeah. Tuh ngerti enggak? Enggak. Lagian mencewu ya. Kalau emang gentleman itu yang bawa belanjaan bukan. Tahu, masa Maggie yang bawa. Ini malah dia digeret lagi kayak bawa. Belajar sebagai ibu rumah tangga itu seperti apa yang baik. Gak usah ngedip-ngedip matanya, maksudnya apa ngedip-ngedip? Emang gimana ngomongnya? Emang kenapa ngedip-ngedip? Ngomongnya ngedip-ngedip matanya tahu Maggie. Sebentar, kok ngedip-ngedip? Ini siapa mas? Kamu bawa... Ini namanya Darsono. Masa udah cantik gini Darsono? Ini fashion stylist kita mas. Nah, jelas udah tahu pakai naik. Ya baby, Wiko, aku pengen curhat. Maggie, kamu... kamu... Kamu senang ya dibelanjain banyak banget ya? Ih senang apaan ini belanjaan dia semua. Aku boro-boro dibelanjain. Banget aku disuruh bawain belanjaan segini banyaknya. Apa? Sedangkan aku gak dibelanjain sama sekali. Mentang-mentang ada fashion stylist cantik ya. Wow. Mas Tukul. Om Tukul. Parah banget sih mas. Belajar. Ternyata jadi ibu ramah tangga itu enggak. Ibu ramah tangga. Ini maksudnya deket ya apa biar di mall enggak lepas-lepas gitu. Nah, kan sekarang ada anjurannya tidak boleh man salam. Salaman. Kalian ngapain sih Om Tukul sama Maggie belanja? Pertama kalian tuh mau ngapain? Ya katanya ini Mbak Tiffany ini akan memberikan saya penampilan baru. Penampilan baru? Oh. Jadi mau di makeover. Mbak Tiffany silakan bercerita sedikit menemukan kendala enggak dalam untuk match and match untuk Mas Tukul. Sebenarnya sih kalau misal untuk match and match enggak terlalu susah ya. Kan kita juga udah tahu karakter dengan bentuk begini. Tukul kayak gini. Yang kita cuma satu sih. Apa yang susah? Kalau Mas Tukul lebih kayak ke perutnya aja gak buncit. Nggak usah lebih ditahan, ke situ. Lepas. Tetap juga kelihatan. Ya, tapi sebenarnya aku saling Mas Tukul tuh berdua sama temen aku Audrey. Kita belanja bareng juga. Audrey kemana? Nah dia masih di mall belanjain baju Mas Tukul yang lain. Jadi kita baru sebagian belanjaan yang kita bawain. Masih banyak banget. Mbak Maggie gak dibeliin sama sekali? Enggak. Ih parah, ih pelit banget om. Sudah saya suruh milih. Aku dipilih. Aku bilang terus belinya kapan? Tahun depan. Ya. Pemirsa. Bapak pemirsa. Yang depan. Mulai lagi. Mulai lagi deh.
Setelah tuh kamu yang sebelah kanan. Ya. Tuh? Kamu yang sebelah kanan. Ya udah. Yeah. Stres. Sama, stres sama. Nah, ini adalah momen spesial bagi saya karena saya akan di makeover oleh Two Vision stylist yang sangat cantik. Wow. Yaitu Mbak Andrei dan Tiffany. Nah, kebetulan Mbak Andrei-nya itu lagi milih sepatu yang sebelah kiri ketinggalan. Sekarang hadir Mbak Tiffany. Maka saya hari ini akan mengundang bintang tamu yang tidak kalah cantik dan fashionable untuk mengomentari penampilan baru saya. Link sang aja. Langsung. Sambut Cinta Laura Hill. Cinta, yes. Begitu masuk di sini kebetulan kita lagi ada program untuk makeover Mas Tukul. Yeah. Okay. Nanti boleh. Mungkin Mbak Cinta kasih komentar ya. Boleh. Hasilnya ataupun mungkin ada masukan tapi juga boleh. Tapi mungkin sekarang dengan lihat penampilan. Dengan begini bagaimana nih? Mau dikomentarin nggak? Kira-kira yang kurang apa? Ini belum di makeover kan? Belum. Mas, jangan takut-takutin dong. If I'm being honest, aku ngerasa color-nya kurang matching. Color hijaunya kurang matching. Color. Warna. Warnanya agak tabrak-tabrakan. Oh, beruntun ya. Tabrakan beruntun. Dari sepatunya yang terbuat dari kulit jeruk. Jadi ini orange, ini biru, ini gray, ini black. Iya, orange, biru, gray, mukanya demek. Semua kan punya selera sendiri, tapi kalau aku lebih pilih dua warna aja. Jadi misalnya hitam, putih, hitam lagi gitu. Ya, terlalu banyak warna. Dua warna sudah cukup ya. Just keep it simple. Ya. Karena kalau simple lebih elegan kelihatan. Kembali ke laptop. Tiffany, makasih ya. Mas Tiffany. Aku baik lagi buat ya, nanti kita ganti baju lagi ya. Tiffany, thank you. Siap. Nanti kita foto Om Tukul ya. Siap. Aku permisi. Kok aku enggak dimakasihin, Mas? Kamu pulang kembali. Eh.